Hi guys, and welcome to my channel. Oke, jadi hari ini aku bakalan ke daerah Lidah Wetan, ke tepatnya ke daerah yang ada patung itu apa? Patung Merlion Singapura ya, kalau gak salah. Itu katanya tempat hits anak Surabaya. Dan sekarang aku gak sendirian, ada si Yubas Motovlog. Yoi. Oke, langsung saja. Guys. Ayo. Ayo. Jadi udah lama banget gak nge-vlog aku, dari kalau gak salah 4 bulan yang lalu, dan sudah ditagih sama teman-teman kapan nge-vlog lagi, dan inilah jawabannya. Yoi. Oke, by the way, aku sekarang di Surabaya karena aku kuliah di sini. Karena aku di sini berarti aku harus mengeksplor Surabaya. Jadi baru kesampaian hari ini sih ngeksplor Surabaya, karena sebelumnya jadwalnya padet ya, tahu sendirilah maba kayak gimana kan, ada tugas-tugas. Waduh, aspalnya rusak coy. Waduh, aspalnya rusak semua. Dan sebenarnya hari ini tuh aku Satmori diajak si Yubas, dan sebenarnya Satmori itu pagi karena Satmori itu Saturday morning ride. Dan sekarang jam berapa ini? Jam 9:30 coy. Wow, lumayan padet ya dari sini. Holy man. First impression aku ke Surabaya ini, Surabaya pertama kali nggak terlalu panas ya, karena aku belum merasakan lamanya di sini, dan setelah 1 bulan 2 bulanan baru terasa panasnya Surabaya. Beda sama kayak di Ngawi. Nggak tahu kenapa sering banget aku, aduh anjir, nggak tahu kenapa aku di sini tuh bisa keringetan sampai kayak gini. Sedangkan di Ngawi itu jarang banget keringetan. Asik, masuk frame. Aku di depan ah, biar masuk frame. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe di channel teman aku, si Yubas Motovlog. Dia juga dari Ngawi, dia kuliah di sini juga. Dia calon dokter, asik. Dokter gigi. Oh, daerah sini lumayan panjang ya. Kirain udah deket. Oke, fine. Wah, mulai macet ini. Waduh, kejebak macet cuy. Siap filtering ini berarti. Pakai spion susah cuy. Gak bisa filtering. Aduh mas, HP-nya simpen dulu mas. Bahaya tuh. Wah, sudah mulai terasa panasnya Surabaya. Oke, sementara mungkin gini dulu ya, biar bisa filtering. Oh, ngaca dulu boy. Mantul. Sering banget ya aku kayak gini. Setiap ada mobil, ada kacanya lebar, aku tengok kiri. Set, wah keren juga, asik. Filtering coy. Mantul. Akhirnya bisa filtering. Yudo mana Yudo? Masih di belakang dia. Stangnya panjang. Gak bisa filtering. Bisa sih, cuma agak ribet. Ya semoga aja baterainya gak habis ya. Soalnya gak tahu nih macetnya sampai kapan. Jam segini aja udah panas, apalagi jam 12 nanti. Wow. Aku pakai jaket hitam lagi. Oke, fine.
Oke, buka kembali spion Anda. Waduh, air. Sesuatu yang paling ditakuti anak sport, anak motor sport, yaitu air. Karena di belakang itu spakbornya udah dicopot rata-rata. Jadi kalau ada air, lebih baik menghindar. Nah ini guys, ini di kiri aku ini danaunya Unesa Lidah Wetan. Jadi Unesa itu ada dua kampus. Yang pertama itu di Ketintang, yang kedua di sini di Lidah Wetan. Lebih luas di sini sih menurut gua, karena di sana itu kayak apa ya? Wow, oke, fine. Karena di sana karena di sana udah lama dan di sini itu baru. Udah. Fine. Nah, ini Universitas Negeri Surabaya. Ke kiri, cuy. Waduh, ada speed trap. Speed trap itu polisi tidur. Bahasa gaulnya. Bahasa gaul anak motor. Wadaw, wadaw, wadaw. Oh my lord. Speed trap again. Damn it, man. Mana Yudo? Aku suruh duluan. Gak tahu jalan soalnya. Tapi katanya suruh lurus aja sih. Tinggal lurus. Tapi yowes lah, pede sih. Holy crap. Santuy. Walish. Wah, banyak banget nih speed trapnya. Oh, Bukit Golf itu. Nah, ini dia ikonnya Surabaya. Salah satu sih. Mantul. Wah, asik Balkan Ring. Wah, kalau agak pagi dikit asik deh kayaknya. Biar kayak di Jakarta, yoi. Kayak Alsut lah, Alasutra. Ya walaupun belum pernah kesana sih. Wah, sumpah nih jalanan halus banget. Ini Mansion Singapura. Ini daerah perumahan elit ya nih. Asik nih kalau punya rumah di sini. Yang pasti sultan-sultan, OTW sultan. Amin. Wis, mantap. Enggak apa-apa, boy. Enggak apa-apa, boy. Mimpi dulu. Yoi. Wow. Ini daerah Lidah sumpah nih, luas banget. Cocok dibuat perumahan. Lumayan sejuk ya daerah sini. Citraland. What? Citraland. Au, 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 speed trap lagi. Ini kan mantul. Oke guys, kita hunting dulu. Aku rehat sebentar. Oke guys, jadi aku habis hunting sama si Yudo. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang udah jam 10:30 lebih 15 menit. Kita mau cari makan dulu, lapar soalnya. Kuy. Dan di daerah sini tuh gak, monggo bu. Di daerah sini tuh gak terlalu panas ya, karena banyak dedaunan, banyak pohon-pohon. Jadi worth it lah buat foto-foto di sini. Oke guys,
Sampai sini dulu vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'm Wilbon Motovlog. Send out. Bye.